Oke, hidup teman-teman ya. Oke, sudah hidup teman-teman ya. Sudah hidup, normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tutorial cara mengatasi ketika kilometer atau meter listrik terputus seperti ini teman-teman ya. Jadi keluar tulisan terputus ya. Jadi di sini sangat gampang ya cara mengatasinya. Teman-teman gak usah panik. Dan kejadian ini disebabkan oleh karena sering terputus ya teman-teman. Misalnya daya lebih, kemudian terputus, kemudian hidup lagi, terputus lagi, hidup lagi, terputus lagi, secara terus menerus akhirnya seperti ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya dayanya sudah lebih, segera matikan lampu atau listrik yang menyebabkan daya lebih ya teman-teman ya, agar tidak terjadi seperti ini ya, terputus sangat lama ya. Jadi solusinya sangat mudah ya teman-teman, cukup tunggu saja ya, tunggu sampai sekitar 1 jam atau 45 menit sampai 1 jam ya. Teman-teman tinggal tunggu saja 45 menit sampai 1 jam, insya Allah nanti akan kembali normal ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Ini masih 10 menit ya. Jadi kita tunggu sampai 45 menit ataupun 1 jam. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah hidup ya, teman-teman. Ini sudah hidup. Ternyata setelah saya perhatikan tidak sampai 45 menit, teman-teman ya. Mungkin sekitar 20 menitan. Mungkin lain tempat bisa berbeda atau tidak ya. Yang intinya kita harus nunggu ya kalau kita menjumpai masalah yang seperti ini teman-teman ya. Kita harus sabar menunggu ya. Itu sudah normal lagi ya. Oke teman-teman, kita coba cek dulu ya. Ini anak saya ini Asraf. Oke, kita cek lampu di dalam. Oke, hidup teman-teman ya. Oke, sudah hidup teman-teman ya. Sudah hidup, normal kembali. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan hidup teman-teman tambah sukses dan rezekinya tambah lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.